sahabat, meyakinkan investor untuk mau berinvestasi di bisnis Anda itu adalah hal yang mudah atau sulit? Kebanyakan orang merasa kesulitan dalam hal ini. Apalagi ini adalah kali pertama Anda melakukan presentasi di depan investor. Tahukah Anda, seorang investor akan merasa bosan jika Anda melakukan presentasi yang terlalu lama. Investasi enggak, gagal iya. Ingin tahu rumusnya? Supaya kami semakin bersemangat untuk menyajikan videonya, jangan lupa untuk subscribe channel Academy Trainer, tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Sahabat Academy Trainer, sebuah penelitian pada tahun 2012 tentang hal apa yang membuat para investor mau investasi kepada startup. Ada beberapa tips di dalamnya. Ingin tahu apa saja tipsnya? Tips yang pertama adalah presentasi dengan passion. Investor akan melihat passion Anda terhadap bisnis Anda. Hal itu menunjukkan sebesar apa kesungguhan Anda untuk menjalankan bisnis. Anda harus mampu menyalurkan energi ini supaya mereka menjadi rela untuk berinvestasi kepada Anda. Tips yang kedua adalah mainkan storytelling. Salah satu tools yang terbukti mampu dapat menggerakkan orang dan membuat mereka yakin terhadap apa yang kita sampaikan adalah lewat cerita. Buat mereka menikmati apa yang Anda sampaikan, sehingga mereka akan berpikir bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk bisa mendapatkan investasi darinya. Tips yang ketiga adalah gunakan sesuatu yang baru dan menarik perhatian. Apalagi ketika suatu hal baru ini di-compare dengan yang lama, ini akan secara otomatis tersimpan kuat dalam ingatan mereka, sehingga menjadi sesuatu yang unik dan tentu saja berpeluang besar bagi Anda untuk mendapatkan perhatian serta investasi dari mereka. Sahabat Academy Trainer, kini Anda telah mengetahui 3 tips untuk meyakinkan investor dalam waktu 18 menit saja. Presentasi dengan passion, mainkan storytelling, dan gunakan sesuatu yang baru, kemudian dibandingkan dengan yang lama. Dengan begitu, Anda akan menjadi seseorang yang jago bicara, menaklukkan investor. Lalu, siapkah Anda untuk memulai presentasi di depan investor? Ikuti terus channel YouTube Academy Trainer. Jangan lupa like, comment, and share video ini supaya lebih banyak orang yang akan mendapatkan pengetahuan tentang teknik-teknik kekinian seputar jago bicara.